Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Hari ini aku mau buat tutorial bagaimana cara transfer pesanan yang sudah kita buat di Shopee Taiwan. Kita buka dulu pesanan kita di aplikasi Shopee. Selanjutnya kita pilih cek detail ini ya, pesananku yang belum aku bayar ada waktunya. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa pilih ya, cek detail. Langsung kita cek detail ini ya, kalau mau pilih mau membayar. Kalau ingin membayar metode lain, kita bisa pilih yang ini. Kalau mau bayar langsung ini, kita cek ini. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa copy dulu nomor rekeningnya ini, kita copy. Setelah itu kita bisa buka aplikasi mBanking POS. How? Kita bisa klik mBanking POS. Di sini ada aplikasiku mBanking. Langsung saja kita klik yang ini, ada tulisan POS. Kita tunggu, nah seperti ini. Kita masukkan PIN. Masukkan PIN 1 dan PIN 2 nanti. Langsung setelah kita isi PIN, kita bisa langsung. Setelah selesai mengisi PIN 1 dan PIN 2, kita bisa klik yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa langsung transfer lewat yang ini. Kita klik yang ini. Klik. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih pilihan yang ini. Kita bisa klik. Kita tulis kode bank. Kita cari bank kodenya di sini. Nah, seperti ini kita bisa cek di Shopee. Ini kita bank kodenya, kita bisa tulis 822. Kita klik di sini atau cari di atas ini 822. Nah, seperti ini udah ketemu 822. Setelah itu kita bisa copy yang ini, di copy lagi. Setelah ada tulisannya sukses, kita kembali lagi ke sini, kita bisa tempel. Nah, ini ditempel ke sini. Selanjutnya kita bisa nulis berapa yang akan kita kirimkan. Cek dulu. Ini 551. Kembali lagi, kita bisa tulis di sini 551. Setelah itu, ini bisa dilewati, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung saja kita scroll ke bawah. Ini ada tulisannya ini, kita bisa klik yang ini. Nah, seperti ini kita bisa ngisi ini password PIN kita. Sudah, kita tulis dulu. Setelah selesai kita ngisi passwordnya, langsung saja kita klik yang ini.
kita tunggu dulu sampai proses selesai. Nah, seperti ini sudah berhasil cengkung. Ini wanceng sudah selesai. Kita kembali. Ini ada biaya 10. Ini 10 adalah biaya transfernya. Jadi ini biayanya 561. Kita kembali cek ke Shopee. Kalau sudah kita bisa klik OK. Nanti akan otomatis sukses. Nah, ini ada tulisannya pembayaran kita sudah ini. Kita bisa cek di sini pesanannya. Nah, seperti ini. Sudah membayar, akan kembali, akan berada di tusuk. Kalau belum membayar, kita ini akan ditempatkan di sini. Di sini akan, kalau belum membayar, kalau sudah membayar akan kembali otomatis ke sini. Ini sudah membayar. Nah, cukup sekian tutorial bagaimana cara transfer pesanan kita yang ada di Shopee. Pesanan kita yang ada di Shopee Taiwan melalui pembayaran bank transfer. Cukup sekian video dari aku. Tunggu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.